Hello guys, jumpa lagi di channel saya One The Public. Nah guys, di video kali ini saya mau bahas ada event di mana kalian pasti akan mendapatkan skin gratis, battle emote gratis, dan juga hadiah lainnya guys. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, saya mau ingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semuanya. Oke, langsung saja kita masuk ke inti videonya. Nah guys, di video kali ini tuh saya mau ngasih tahu ke kalian ada event di mana kalian bisa mendapatkan skin direct gratis, battle emote, border avatar, dan juga hero gratis guys. Nah jadi untuk video yang pertama ini atau pembahasan pertama itu yaitu mengenai event untuk mendapatkan skin direct gratis dan permanen guys. Jadi bagaimana sih cara untuk mendapatkan skin direct gratis tersebut? Jadi langsung saja kita menuju ke bagian yang ini guys, yang ada gambar direct yang 11.23 yang bersinar-bersinar tersebut. Nah itu adalah menu event dimana kalian bisa mendapatkan skin normal direct ya guys, secara gratis dan permanen. Jadi langsung saja kita klik, kita tunggu dulu. Nah ini adalah tampilan event dari dimana kalian itu bisa mendapatkan skin direct gratis guys. Jadi di sini itu kalian diminta untuk melakukan pre-register, yaitu yang ada tombol warna merah yang bersinar-bersinar tuh. Nah setelah kalian tekan pre-register, maka kalian akan bisa mendapatkan skin direct gratis. Nah di sini kita langsung saja lakukan pre-register ya. Nah di sini kita mendapatkan hadiah small emblem pack. Nah jangan khawatir, small emblem pack ini hanya hadiah karena kalian melakukan pre register guys. Nah hadiah utamanya itu skin normal direct gratis dan permanen. Kalian bisa mendapatkan skin tersebut dengan melakukan login di tanggal 23 November. Nah maka setelah itu kalian akan mendapatkan skin basic direct atau skin normalnya direct guys. Nah itu caranya. Jadi di sini kalian juga bisa mendapatkan berbagai hadiah lainnya di peti yang ada di bawah ini. Nih masing-masing peti itu memiliki hadiah yang berbeda-beda. Ada tiket, ada small emblem pack, ada rare skin fragment, ada juga rare skin hero guys. Jadi kalian silakan melakukan login sekarang. Nah jika kalian melakukan share event ini, kalian bakal mendapatkan hadiah juga, yaitu 10 tiket nah, setiap harinya. Jadi setiap hari dari tanggal mulai dari sekarang sampai tanggal 23 nanti, kalian lakukan share event ini, kalian akan mendapatkan 10 tiket setiap hari. Jadi kalian silakan share event ini ya guys, dan juga kalian silakan bermain. Nah kalian kumpulkanlah peti-peti yang ada di bawah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 5 peti ini, karena kalian akan mendapatkan hadiah juga. Dan hadiahnya itu beda-beda di masing-masing peti. Walaupun hadiahnya kecil tapi kan lumayan juga ya guys. Ada magic dust, ada tiket, ada small emblem pack, ada rare skin fragment, ada rare skin hero, dan lain sebagainya. Menurut saya itu hadiahnya lumayan juga ya, karena sambil menunggu kalian mendapatkan skin basic direct tersebut, kalian bisa mendapatkan hadiah kecil lainnya dari event ini. Dan itu pun caranya nggak terlalu susah ya guys. Oke guys, itu adalah cara mendapatkan skin basic direct guys. Jadi selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih cara untuk mendapatkan atau tanggal berapa sih event untuk mendapatkan battle emote, border avatar, dan juga hero gratisnya guys. Nah untuk hadiah yang selanjutnya itu ada di menu event. Jadi langsung saja kita klik menu event, yaitu ada di bagian harian ya, yang ini guys, hadiah menakjubkan gratis sneak peek. Nah ini adalah tampilan dari eventnya guys.
yang dimana di tanggal 23 itu skin direct normal yang tadi yang kita bahas. Jadi kita login di tanggal 23, nah maka kita akan mendapatkan skin direct gratis, itu juga permanen ya guys, gratis dan permanen. Caranya sudah saya kasih tahu tadi, login di tanggal 23 dan lakukan pre-register. Nah untuk hadiah kedua yaitu di tanggal 30 November itu kalian akan mendapatkan emote eksklusif Dairod. Nah yang pastinya ini gratis semua hadiahnya ya guys, jadi kalian jangan lupa untuk catat tanggalnya. Nah di minggu ketiga atau tanggal 7 Desember kalian akan mendapatkan border avatar eksklusif. Lumayan kan mendapatkan border avatar eksklusif gratis cuma dengan login doang, yaitu di tanggal 7 Desember. Nah ini adalah hadiah yang selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu hadiah untuk mendapatkan hero baru misterius. Nah ini pasti kalian sudah tahu hero apa ya guys, yaitu hero Sylvana. Nah ini nih gratis di tanggal 14 Desember. Nah kalian jangan lupa untuk login, karena cara untuk mendapatkan hadiah itu yaitu dengan login di tanggal-tanggal yang telah disebutkan tadi ya guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.